Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah jumpa lagi kita untuk video kali ini. So, seperti yang korang tengok Tasha punya tajuk hari ni, Tasha nak buat Mr. DIY Haul. Macam yang korang nampak, Tasha ada satu plastik, dua plastik daripada Mr. DIY. Ni video ni adalah sambungan daripada video yang lepas, sebab dalam vlog yang lepas Tasha tunjukkan korang Tasha pergi Mr. DIY kan. Dan hari ni Tasha nak tunjuk dengan korang apa yang Tasha beli dekat Mr. DIY. So kali ni basically Tasha beli banyak barang-barang untuk cleaning dengan organizer. Tak adalah banyak, tapi ada lah barang-barang untuk cleaning dan juga organizer, dan juga ada sikit-sikit barang-barang rumah. Ha. So, tanpa membuang masa, jom kita start video hot video, okay? Hari ni Tasha ada assistant, dia tak nak tidur dan Tasha nak buat video tu hari ni juga. Hari ni kan, video haul hari ni Tasha paling excited nak tunjuk dengan korang, sebab Tasha ada beli satu barang yang sangat-sangat-sangat function untuk mak-mak yang ada anak kecil macam Keisha. Barang apa, nanti Tasha tunjuk. Korang kena tengok video ni dari mula sampai habis, okay? Tasha nak tunjuk dalam plastik yang pertama dulu. Sekali Tasha ada beli, tadaa! Tudung salji, food cover. Ni food cover, tudung salji lah, macam tudung salji, sebab Tasha punya tudung salji dekat rumah ni dah bertahun-tahun tak pernah tukar, pakai yang satu je. Sebab kita orang kalau makan pun, lauk selalu memang akan habis. Jadi tak ada benda pun yang kita orang tinggalkan atas meja. Ha, jadi Tasha macam tak ada kepentingan sangat tudung salji. Tapi sebab tudung salji tu memang dah lama gila, so Tasha nak tukar juga. Ni Tasha beli yang Mr. DIY punya. Lepas tu Tasha berkenan sebab warna dia cantik. Ha, korang tahulah kan, ni adalah one of my favourite colour. Warna-warna yang macam natural, warna-warna beach, warna-warna wood. Macam ni Tasha suka lah. Ha. Ni ya, comel. Ni harga dia RM7.70 sahaja. Ada dua saiz tau, ada yang besar dan ada yang kecil. Tasha ambil saiz yang dan saiz yang kecil macam ni sebab meja makan Tasha tak besar pun. Ha. Ui, besar jugalah. Tasha ingatkan kecil. Tasha ingatkan taklah besar sangat, rupanya besar ya. Tengok. So, mekan. Macam mana nak tutup? Mak tak tahu nak tutup pula. Oh, tekan je. Oh, okey. Kalau buka dia tarik, kalau nak tutup dia tekan je. Haa, tekan dia tutup. So kita tutup. Tengok lah, kita nampak macam kecil je kan? Kecil je, tapi bila buka besar. Haa, sangat-sangat berguna. RM7.70 je. Seterusnya, Tasha ada beli. Tadaaa! So, makan. Ni sebenarnya seat cushion. Dia tulis kat situ flower seat cushion. Comel sangat. Tasha suka. Tasha suka. Lepas tu pula dia gebu. Gebu, tebal. Haa, ni memang daripada DIY punya. Flower seat cushion. Dia gebu sangat, gebu sangat. Ha. Ni sesuai kalau kita nak letak sebagai seat cushion dalam kereta ke, nak letak atas sofa pun boleh. Boleh jadikan hiasan juga. Maksudnya dia lembut lah, lembut sangat dia gebu. Ha, RM21.90 je. Tasha rasa macam Tasha nak beli satu lagi. Tasha nak letak atas kerusi sofa tu, sebab sofa Tasha macam kosong kan. So Tasha macam nak letak benda ni. Cantik kan? Tasha ada beli ni. Organizer. Portable storage rack. Yang ni Tasha nak guna sebagai organizer dalam Tasha punya kabinet. Sebab kabinet Tasha tu dia tinggi tau. Ruang dia besar. Jadi Tasha letak barang kat bawah, banyak lagi ruang kat atas. Jadi Tasha pun nak pakai organizer macam ni lah, supaya dapat memaksimumkan penggunaan ruang dalam kabinet tu. Ha. Harga dia RM10.50 je. Tasha beli dua sebab Tasha nak susun dalam kabinet tu. Ha, macam ni. Dia punya kaki. Ni dia punya kaki. Ha. Dia boleh stackkan dua sekali macam ni juga. Ha. Contoh kan kalau dalam kabinet. Cantiklah macam ni. Jadi tiga tingkat. Kalau tak nak letak dekat dalam kabinet pun boleh letak dekat atas kabinet. Jadikan sebagai rak spice ke. Multi purpose lah. Dia boleh guna macam-macam. Okay. Dia beli dua. RM10.50. Nak ambil. Tasha nak guna rak tu untuk susun Tasha punya barang-barang dalam kabinet dapur. Tasha beli dua kan, tapi satu je muat sebab memang besar dan kabinet Tasha tak adalah besar sangat. So muat satu je. Tasha guna rak ni untuk susun Tasha punya apa, suplemen-suplemen semua, Tasha punya vitamin semua, supaya lebih nampak kemas dan tersusun. Dan memang sangat kemas, memang sangat tersusun. Tasha suka sangat. Dia nampak kemas lah kat situ. Tak adalah macam bersepah Tasha punya vitamin-vitamin semua kat dalam ni. Next item Tasha ada beli ni.
Ni pun macam organizer juga. Overdoor hanging rack ni adalah tempat gantung barang yang kita boleh sangkut dekat belakang pintu. Contoh macam macam pintu kabinet tu, harga dia RM11.50. Tasha beli ni sebab Tasha nak letak dekat Tasha punya belakang pintu kabinet. Tasha nak letak barang-barang macam plastik. Tasha nak letak plastik dalam ni, macam plastik sampah. Sekarang Tasha pakai dalam storage IKEA tu yang panjang macam tu. Tapi yang tu dah lama sangat. Masa kita orang mula-mula kahwin, Tasha beli hari tu. So Tasha pun nak ganti dengan yang baru. Lagipun yang tu macam susah nak ambil. Yang ni macam senang je lah kalau Tasha nak letak Tasha punya plastik sampah. Ataupun plastik yang Tasha dah guna tu, Tasha gulung-gulung, letak. Lepas tu Tasha nak sorokkan dia lah. Tasha tak nak lah letak dekat luar ke kat mana ke. So Tasha akan sorok dia dalam kabinet dapur. Yang ni pun comel, ngam-ngam je dengan Tasha punya kabinet dapur dan boleh tutup, masih baik. Lepas tu Tasha ada beli ni, comel gila. Weekly plan. Tasha ada beli ni, weekly plan. Dia macam buku nota gitu. Sebab Tasha sekarang tengah cuba nak organiskan Tasha punya rutin. Sebab rutin Tasha sekarang macam kelaut. Rutin Tasha sekarang kelaut. Jadi harap-harapnya bolehlah membantu Tasha rajin-rajin sikit menulis Tasha punya rutin dekat dalam ni. Dalam dia macam ni, weekly plan. Lepas tu dia ada daripada hari Ahad, Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu. So kita dah listkan je lah apa yang kita nak buat dekat sini. Husband Tasha cakap, pakai je lah handphone. Dekat kalender tu banyak boleh tulis satu nota tu semua, dia cakap macam tu. Tapi Tasha tak nak, Tasha nak tulis dalam buku macam ni sebab senang. Tasha boleh ambil, Tasha tengok terus. Kalau handphone tu, Tasha nak kena buka notes lagi apa semua kan. Macam banyak benda sangat lah dalam kita punya smartphone tu. So Tasha pilih benda yang macam ni untuk Tasha take note, lebih senang dan mudahlah. Lebih mudahlah Tasha rasa. Lepas tu kan dekat atas ni ada month juga. Dia semang bulan berapa? Bulan 1, 2, 3 ke sampai lah bulan 12. Harga dia RM4.10 je. Tengok kejap je. RM4.10 je weekly plan ni. Dia ada banyak warna. Ada warna pink, warna biru, warna coklat. Macam-macam warna lagi ada, tapi Tasha pilih warna pink. Next, kita move kepada barang-barang cleaning. Yang first sekali Tasha ada beli span basuh pinggan. Yang span basuh pinggan ni memang Tasha selalu buat stok dekat rumah. Selalunya Tasha pakai jenis yang nipis macam tu. Selalunya Tasha pakai yang macam ni. Ikut mood Tasha lah, Tasha nak pakai yang macam mana. Tapi Tasha beli yang ni yang sekali banyak terus. Harga dia RM6.30 je. Dia ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 12 pieces dekat dalam. Ada 12 pieces dekat dalam RM6.30. So tahanlah untuk sebulan, lebih 2 bulan kot. Sebab lama-lama kan span macam ni dia akan jadi lembek lah. Dia akan jadi nipis macam tu kan. So Tasha belilah banyak. Lepas tu Tasha ada beli ni, kitchen soap dispenser. Tasha pernah beli hari tu dekat salah satu kedai, tapi tak menjadi, rosak. So Tasha pun nak try yang Mr. DIY punya. Ni adalah kitchen soap dispenser. Dulu viral kan benda-benda macam ni, tapi Tasha baru nak try sekarang. Yang ni dia dah sekali dengan sponge. Sekejap. Macam ni. Nanti letak je kita punya sabun basuh pinggan tu dekat dalam. Lepas tu ni. Okay, yang ni elok. Yang ni tak rosak. Tekan je. Tekan. Nanti air dia tu keluar lah. Dia lagi satu kan yang tengah viral, yang macam bulat besar tu. Tapi Tasha beli yang kecil macam ni. Sebab apa, sink Tasha kecil je. Kalau pakai yang macam tu macam banyak ruang pula kan. Tasha pakai yang macam ni je. Harga dia RM5 sahaja. Harga dia RM5 je. Tasha beli yang macam ni. Yang ni macam berkualiti sikit daripada yang Tasha beli hari tu. RM5 je. Lepas tu Tasha ada beli, tada, sunlight. Yang ni adalah extra nature. Nature punya lah. Nature extra. Dalam dia ada mineral salt dengan aloe vera. Sesuai untuk utensil for children and babies. Contoh macam korang ada anak kecil kat rumah, nak basuh botol susu ke, nak basuh barang-barang makanan diorang ke, pinggan apa, gelas semua tu, sesuai guna sunlight yang jenis nature macam ni. Harga dia RM6.70 je sunlight. Yang paling-paling Tasha nantikan untuk Tasha share dengan korang adalah, tada, Tasha beli foam cleaner. Ni sebenarnya adalah botol yang ketiga dah Tasha beli foam cleaner ni. Ni kat Ida.
Ni botol ketiga foam cleaner ni daripada Getson. Dia adalah multi purpose. Kita boleh guna foam cleaner ni untuk sofa, untuk kereta, untuk karpet. Sangat-sangat menjadi sebab Tasha dah cuba bersihkan foam cleaner ni. Tasha bersihkan sofa Tasha. Dan sangat bersih. Nanti Tasha tunjuk dengan korang macam mana. Okay, so satu tong ni, satu benda ni RM6.70 je. Dia sekali bagi dengan untuk kita bersihkan. Berus dia. Nanti Tasha tunjuk dengan korang macam mana Tasha bersihkan Tasha punya sofa yang teruk sangat kotor tu. Sampailah bersih berseri. Sebenarnya malu tau Tasha nak tunjuk sofa ni dengan korang. Tapi inilah realitinya. Lagi-lagi kalau kita pilih warna-warna yang macam ni bila ada anak kecil kat rumah. Sebenarnya sofa ni dah lama gila tak cuci. Sebab Tasha tak tahu nak cuci guna apa. Sampaikan Tasha cakap dengan husband Tasha, Tasha nak panggil orang untuk upah cuci sofa ni. Tasha tak nak suka sebab Tasha suka warna dia. Last-last Tasha tengok dekat TikTok ada orang guna benda ni untuk bersihkan sofa dan Tasha pun cuba. Cara dia senang sangat-sangat. Korang just spray je semua foam tu. Lepas tu korang guna penutup dia yang ada berus dekat atas tu. Korang berus je. Berus sampailah hilang. Actually buat sekali dia tak terus hilang tau. Sebab sofa Tasha ni memang kotoran dia degil gila. Tapi korang tengoklah hasilnya. Tada! Putih berseri! Yang ni selepas disental sebanyak 3 kali. Mula-mula Tasha buat sendiri. Lepas tu Tasha suruh husband Tasha buat. Sebab tenaga lelaki ni tak sama dengan tenaga kita kan. Dan finally alhamdulillah bersih dah Tasha punya sofa. Tak perlu Tasha nak panggil tukang cuci sofa ke. Just bermodalkan RM6.70 je dah boleh dapat sofa putih berseri balik. Itulah kan bila kita tak disiplinkan anak supaya makan kat satu tempat je. Kisha memang dia suka makan sambil tengok TV. Kadang-kadang ditumpahkan air Milo, air coklat. Oh, dah sayang. Kita sekejap je, Dik. Mikael macam tu. Kalau siang-siang dia tidur sekejap je. Kalau malam baru dia tidur lama. Last sekali, satu lagi Tasha nak tunjuk dengan korang. Tasha beli ni. Kerusi. Tasha beli kerusi untuk Kisha. Dekat Mr. DIY. Masa tu dia nampak kerusi ni. Mami nak duduk. Mami nak duduk. Dia cakap Tasha pun tengok dia punya kualiti kerusi ni sangat-sangat bagus. Membayangkan husband Tasha yang berat 80 kilo boleh duduk atas kerusi ni. Dia kukuh sangat dan sangat kuat. Tasha sendiri pun boleh duduk atas kerusi ni. Berbaloi saya nak beli kerusi ni dekat Mr. DIY. Harga dia pun murah je, RM27.50. Tasha beli untuk Kisha. Alhamdulillah, kenyang dah. Tasha beli kat Mr. DIY. Macam ni memang kukuh sangat. Cakap tutup dah. Pandai. Tak sana. Tu. Kalau korang nak beli kursi ni dekat Mr. DIY memang sangat highly recommended. Sebab sangat berkualiti tau. Ada dua warna. Ada warna biru dengan warna merah. Korang beli kursi ni dekat Mr. DIY untuk anak-anak. Tadi dia kukuh. Dia kukuh lah. Husband Tasha bayangkan umur apa berat 80 kilo pun duduk tak ada masalah. Itu sahaja Tasha punya Mr. DIY haul untuk kali ni. Askar-askar semua pun dah bangun. Thank you so much. Kita jumpa lagi next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Bye friend. Bye. See you. Jumpa. See you auntie. Jumpa lagi next video. Bye. Assalamualaikum. Take care. Take care.